Assalamualaikum. Hari ini kita nak belajar bagaimana nak buat nasi ayam Hainan yang mudah dan senang dengan menggunakan rempah dari Vokol Amway. Okey, mula-mula sekali kita akan asingkan kepada dua bahagian ayam dan kita menggunakan periuk noza ya. Okey, periuk noza kita sangat mudah. Okey, hanya masukkan ayam dan juga sedikit air dan setkan tombol kepada pressure. Dan selepas tu anda tekan bahagian meat dan setkan lebih kurang dalam 3 minit. Okey, dan biarkan dia on dan anda boleh siapkan untuk bahan yang kedua pula. Okey, selepas dah siap ni anda tekan cancel dan releasekan wap ya. Berhati-hati ya bila nak keluarkan wap ni ya. Okey, yang ni bila dah sup dah siap ni, air rebusan ni bolehlah nak letak chicken cube ke garam ke. Okey, next yang kedua kita akan set bahagian stir fry dan kita akan masukkan butter. Okey, dan kita akan masukkanlah dalam beberapa sudu perencah ayam Hainan ni untuk kita nak masak nasi dia pula. Okey, ikutlah nak masuk berapa sudu ni bergantung pada berapa banyak nasi, berapa banyak beras yang anda nak masukkan. Okey, kacaukan dengan menggunakan butter. Dan selepas tu masukkan beras yang kita dah cuci. Air rebusan tadi boleh masukkanlah ikut sukatan kepada berapa banyak kita punya beras tadi. Okey, kalau sup ni nak masukkan chicken cube siap-siap pun tak ada masalah. Okey, boleh masukkanlah garam. Dan kita tutup bagi rapat. Seperti biasa kita setkan kepada tombol pressure dan sebab ini adalah nasi, kita tekan kepada mode rice. Okey, rice kita setkan dalam lebih kurang 7 minit. Okey, selepas siap, okey, tekankan bahagian cancel. Seperti biasa kita akan releasekan wap dan kita buka. Tadang, dah siap dah kita punya nasi ayam dia. Okey, selepas tu kita nak grill pula ayam kita. Okey, ayam ni kita masukkan rempah yang sama dan juga sos kicap ABC. Kalau tak ada apa-apa sos kicap brand lain pun boleh, tak ada masalah. Okey, dan kita gaulkan, tak perlu nak letak garam dan gula ya sebab dah ada rasa yang cukup. Okay, dan selepas tu kita nak masak ayam ni dengan cepat dengan menggunakan teknik steam. Tekan bahagian mode steam. So kita boleh setkan dalam 7 minit. Dan selepas siap kita angkat. Okay, dan kita nampaklah dia agak berair sikit tapi ayam dah masak. Okay, jadi kalau kita nak bagi nampak lebih garing, kita boleh tekankan kepada mode stir fry. Okay, kita akan nampak ayam ni dia akan masak lebih garing, keperangan dan ke nampak lebih keemasan lah macam tu. Okay, bila dah siap tu, okay, bolehlah letak salad, tomato. Okay, senang dan simple. Okay, dan cili dia pun kita boleh dapatkan daripada Vokol Amway. So, selamat mencuba dan selamat membuka.